Tuh, lihat. Kita belum mati. Makasih ya, masukannya. Ya. Nyobain apa? Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Di Semara Indosiar, Mama Ella berusaha meramalkan nasib Lesti dan Bilar kedepannya bagaimana dengan perantara kartu tarot. Ia kemudian menjabarkan apabila Lesti dan Bilar tidak segera menghalalkan hubungan mereka, ternyata ada sesuatu yang bakal terjadi dan itu membuat takut keduanya, yakni Lesti maupun Bilar. Ya, apakah hal itu? Ya, ketika Lesti dan Bilar ditanya mengenai hubungan mereka yang semakin serius dan bagaimana, apakah ada orang ketiga yang berusaha mendekati mereka, kala kesuksesan itu semakin nyata, kala hubungan mereka berdua, Lesti dan Bilar, semakin dekat. Ternyata keduanya sama-sama ada yang mendekati. Maka ketika juga diramal ada keselarasan, yang mana Mama Ella juga meramalkan bahwa apabila keduanya, yakni Lesti dan Bilar, tidak segera menikah satu sama lain, entah Lesti, entah Bilar, pasti ada yang akan merebutnya. Ya, ada yang akan merebutnya. Ya, dari Lesti terlihat termenung. Begitupun Bang Bi atas sampaian ramalan yang diutarakan oleh Mama Ella. Tapi marilah kita selalu mendoakan keduanya, itu hanyalah ramalan manusia. Percayailah ramalan apabila baik dan tidak apabila tidak baik. Jadi jadikan kita selalu berdoa, di hati kita terpanjatkan doa untuk keduanya. Tetapi yang menarik adalah ketakutan yang tampak nyata di mata keduanya untuk kehilangan satu sama lain. Kehilangan Lesti Bilar dan Lesti kehilangan Bilar. Oke, itu saja kabar terbaru tentang ramalan itu. Jangan lupa kalian yang suka like, komentar, subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.